Hello guys and welcome to Paradise. Kalian sadar gak sih kalau misalnya tuh belakangan ini laptop-laptop gaming tuh makin kece banget. Nah, seperti contoh nih, di depan kita ada laptop Lenovo Legend Slim 5 yang bakal kita bahas di video kali ini. Kalau ngomongin laptop gaming tuh kan kayaknya kesannya tuh harus yang bulky dengan desainnya yang ribet banget, tapi beda dengan laptop Lenovo Legend Slim 5 16IRH8 ini. Nah, kita bahas di bagian depan dulu nih guys. Di bagian depan sih menurut gua kelihatan polos-polos aja, tapi ada logo Legend dan juga ada logo Lenovo di bawah ini, dan menurut kita desainnya elegan, simple, tapi tetap ngena banget sih gamingnya. Dan gak cuma itu aja, varian laptop ini tuh banyak banget pembaruan dari pendahulunya. Jadi yuk kita bahas di video kali ini. Pertama, laptop Legend Slim 5 yang lagi sama kita ini sudah dilengkapi dengan Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i7-13700H, yang artinya udah pasti high performance banget buat kalian main game sehari-hari. Nah, untuk RAM-nya juga menurut kita cukup mumpuni ya, di 16GB DDR5 5200Hz yang dapat di-upgrade sampai 32GB guys, biar lebih puas. Storage yang disematkan di laptop ini menurut kita sih standar ya guys, di 512GB SSD M.2 2280 PCIe, tapi yang nendang sih dari GPU-nya nih guys. Laptop ini dikasih Nvidia GeForce RTX 4060 8GB dengan TGP full power di 125W. Oh ya, sudah dikasih Windows 11 dan juga Office Home and Student 2021 di bundlingan laptop ini. Nah, mungkin yang baru dilengkapi di laptop ini oleh Lenovo yaitu ada pada chipnya. Laptop ini sudah menggunakan LA1 AI chip. Nah, kegunaannya itu untuk mengatur CPU dan GPU agar tidak terlalu panas. Tapi performa FPS-nya tetap terjaga kok. Ditambah lagi suaranya lebih silent. Oke, langsung saja kita tampilkan hasil benchmark productivity dan juga gaming dari laptop Lenovo Legend Slim 5 ini. Gak cuma buat gaming, laptop ini juga enak banget buat dipakai entertainment seperti nonton YouTube ataupun nonton film kesukaan kalian. Berkat layarnya yang luas di 16 inch panel IPS resolusi 2,5K dengan akurasi warnanya di 100% sRGB, jadi buat ngonten juga sudah pasti nyaman banget. Oh ya guys, refresh rate dari layar ini di 165Hz dan sudah tersedia fitur G-Sync yang pastinya bisa manjain kamu buat main game atau kerja berat lainnya. Kamu lagi meeting dan kamu ingin menunjukkan sesuatu di layar kamu kepada lawan bicara kamu. Kamu gak usah repot balikin laptop berat 2,4 kg ini. Cukup aja kalian rentangin layarnya di 180 derajat ini. Udah selesai. Gampang kan? Mau streamingan sambil main game juga bisa. Ada webcam 1080px 30fps yang bisa dipakai buat ngegame sambil streaming. Ya walaupun kalau misalnya dipakai, kalian perlu percayaan tambahan sih biar lebih jernih aja. Oh ya, kalau misalnya kameranya nggak dipakai, kalian bisa tutup aja pakai e-shutter yang ada di sebelah kanan. Kalau dipakai ngetik-ngetik, kayaknya laptop Lenovo Legend Slim 5 ini nggak perlu dibahas lagi deh. True Strike keyboard dari Lenovo ini sudah menjamin kenyamanan maksimal saat mengetik. Dan ya, keyboardnya sudah dikasih backlight RGB 4 zona, bisa di custom di Lenovo Vantage, dikasih numpad, kurang apa lagi sih guys? Untuk konektivitas juga udah nggak perlu diraguin lagi. Wi-Fi-nya sudah menggunakan versi 6E dan Bluetooth 5.3. Port yang tersedia juga sudah cukup lengkap. Di sisi kanan ada satu SD card reader, satu kamera switch. Di sisi kiri ada dua USB Type-C Gen 2, satu audio combo jack. Di sisi belakang ada dua USB 3.2 Gen 2, ada RJ45, ada satu HDMI 2.1 serta DC in guys. Jujur nih guys, yang paling menjadi momok banget di laptop gaming itu di baterainya. Lenovo Legend Slim 5 yang kita bahas ini sebenarnya sudah dikasih baterai 80 watt
hour dengan adapter 230 watt slim tip 3-pin. Tapi nih, walaupun kita tes dengan mode paling irit, baterainya kurang lebih bertahan di 4 jam 20 menitan. Ya nggak cocok sih buat mobile, tapi namanya juga laptop gaming ya. Investasi untuk mendapatkan laptop Legion Slim 5 ini adalah 23 juta dan sudah bundling mouse gaming RGB Lenovo M300. Nah, untuk warantinya sudah mendapatkan 3 tahun waranti ADP plus 3 tahun waranti Legion Ultimate Support. Jadi udah all out banget persoalan warantinya. Sekedar informasi aja nih, kalau misalnya kalian mau mencari laptop di bawah ini harganya 20 jutaan, kalian bisa lihat Lock, atau di bawah 16 jutaan kalian bisa lihat Adiapad Gaming 3. Dan seperti biasa guys, kalau misalnya kalian mau cari laptop ini ataupun laptop-laptop lainnya, kalian bisa langsung aja menuju Tokopedia, Shopee dan juga Blibli dengan nama Paradise Store Indonesia. Oh ya, kita juga bakalan ada giveaway loh. Jadi kalian terus pantengin TikTok kita, Instagram dengan nama paradestore.id. Oke, segitu dulu videonya. Kalian mau review laptop apa lagi bisa komen di bawah ya. Kita pamit, sampai jumpa.